Pada tahun 2020, jumlah unit kerja yang mengusulkan zona integritas sebanyak 3.691 unit kerja, mengalami kenaikan yang signifikan. Tahun sebelumnya sebanyak 2.246 unit kerja yang diusulkan. Dari jumlah tersebut diperoleh sebanyak 763 unit kerja yang mendapatkan predikat menuju WBK-WBBM. Wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih dan melayani adalah harapan untuk Indonesia yang lebih baik. Penganugerahan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih melayani WBBM di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, PPSDM Minyak dan Gas Bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara pegawai PPSDM Migas yang saya banggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini PPSDM Migas mendapatkan predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dan tentu ini tidak lepas dari perjuangan semua pegawai PPSDM Migas. Dengan predikat ini, tentu tanggung jawab moral kita semakin berat. Mari kita terus-menerus meningkatkan pelayanan kita kepada publik, sehingga predikat WBBM ini terus dapat kita terima dan menjadi suri teladan pada instansi-instansi lain, ya, terutama di Kementerian SDM. Kita adalah menjadi instansi yang pertama mendapatkan WBBM. Terima kasih semua pegawai PPSDM Migas. Ayo kita tingkatkan terus PPSDM Migas supaya maju jaya luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.